Dr. Iqbal Fida Maulana yang bertugas di bidang pelayanan dan mutu unit transfusi darah Palang Merah Kabupaten Tabalong mengungkapkan tidak ada larangan untuk melakukan donor darah saat puasa. Lantaran hal tersebut justru sangat memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Iqbal mengungkapkan, melalui donor darah dapat melancarkan aliran darah dan merangsang produksi sel darah baru. Donor darah juga dapat mengurangi resiko kerusakan hati, menurunkan resiko kanker, menurunkan resiko penyakit jantung hingga dapat menurunkan berat badan. Iqbal menyarankan selama Ramadan, donor darah sebaiknya dilakukan setelah berbuka puasa karena cairan tubuh akan kembali tercukupi. Kalau di bulan puasa boleh-boleh aja mas, seperti itu. Cuma gini, kalau kami sarannya setelah buka puasa saja, dilihat dari pertama cairannya pasti tercukupi karena sudah buka puasa, seperti itu. Terus istirahat kadang-kadang sudah cukup kalau sudah buka puasa. Terakhir, kita menghindari kejadian post-transfusi, pengambilan darah. Jadi contoh, kadang-kadang habis jam darah dia pusing atau apa. Kalau setelah buka puasa lebih gampang, misal disuruh minum air. Soalnya setelah donor kami masih snack, dan snacknya itu kebanyakan isinya cairan buat pergantiannya, seperti itu. Iqbal menambahkan dengan mengeluarkan darah sebanyak 250-500 cc dengan rutin per 3 bulan akan membuat tubuh jadi sehat dan lebih segar. Muhammad Rais, Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.